Halo, selamat datang di channel Jausun TV. Tujuan wisata kita kali ini yaitu Pantai Kute Bali. Seperti biasa ya teman-teman, kita jalan-jalan santai melihat keindahan yang ada di pantai ini. Yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, ini nampak bagian pintu masuknya teman-teman ya. Ini pintu masuk sisi sebelah kirinya teman-teman. Dan di depan juga udah mulai ramai ya teman-teman ya. Banyak wisatawan lokal. Bagus teman-teman pemandangan ya. Nah teman-teman, ini area parkirnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa parkir sebelah sini. Nah di depan udah pantai ya teman-teman. Pantai Kute adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kute, Badung, Kecamatan Kute, sebelah selatan Kota Denpasar. Pantai Kute merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara ataupun lokal. Bisa dikatakan, Pantai Kute ini adalah jantungnya pariwisata Bali yang paling ramai dikunjungi. Pantai Kute sangat aman untuk tempat liburan, baik untuk liburan keluarga atau bersama pasangan. Kebersihan Pantai Kute sangat terjaga ya teman-teman, karena area pantai ini dikelola oleh desa adat setempat. Walaupun hamparan garis pantai begitu panjang, namun pantai ini selalu dipenuhi wisatawan. Aktivitas wisatawan saat liburan ke Pantai Kute sebagian besar berjemur di tepi pantai, berselancar, berenang, serta jalan-jalan pada tepi pantai. Pantai Kute memiliki ombak besar, jadi sangat cocok untuk aktivitas berselancar ya teman-teman. Oleh karena itu, banyak peselancar dari belahan dunia memilih Pantai Kute Bali sebagai lokasi surfing di Bali. Nah yang di sebelah saya ini hotel teman-teman ya. Nah biasanya pantai ini tuh teman-teman ramai ya teman-teman. Banyak wisatawan dari mancanegara ataupun lokal. Pantai ini juga cocok untuk bersepeda teman-teman ya. Selain bersepeda, banyak juga wisatawan mancanegara yang bermain selancar di sebelah kini ya. Nanti kita ke sisi sebelah kanan teman-teman. Ya teman-teman, ini nampak pesisir pantainya teman-teman ya. Pantai Kute ini sangat luas teman-teman.
Nah, yang paling ramai itu di depan deh, teman-teman ya. Nah, yang di sebelah sana itu paling ramai. Nah, kalau area sebelah sini yang tadi kita lewatin itu, teman-teman, itu area buat santai ya, buat jogging, buat bersepeda. Sekarang kita jalan ke depan pelan-pelan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya. Tuh di depan banyak para peselancar, teman-teman. Pantai ini memang cocok untuk berselancar. Namun area sebelah sini, teman-teman ya, ini para peselancar yang masih latihan, teman-teman ya, yang masih didampingi sama mentor ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, teman-teman, lagi pada latihan berselancar, teman-teman. Ya, teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman ya, untuk mempersingkat durasinya. Karena kalau diterusin ini, teman-teman, videonya bakalan panjang banget. Ya, buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa di like, teman-teman ya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan di video-video baru berikutnya, teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya, teman-teman ya. Bye-bye.